Assalamualaikum. Hai Bunda, di video kali ini aku mau buat sambal ikan sarden. Ini tuh enak banget loh Bunda, nikmat dan mantap pokoknya. Gak usah lama-lama, langsung saja kita masak-memasak. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video baru selanjutnya. Terima kasih. Rebus terlebih dahulu cabai, bawang putih, dan tomat sampai matang ya. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Haluskan bawang putih, cabai, dan tomat yang sudah direbus. Boleh diulek, boleh di blender ya. Goreng ikan sarden pada minyak yang panas dengan api yang sedang ya. Gorengnya jangan terlalu kering. Aku di sini gorengnya setengah matang. Tumis bawang merah yang sudah diiris sampai harum dan layu. Setelah harum dan layu, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Masak sampai bumbu tanak ya. Setelah bumbu tanak, tambahkan 1 sendok makan gula putih, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, dan air secukupnya. Lalu aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian masukkan ikan sarden yang sudah digoreng tadi. Kita aduk-aduk pelan-pelan saja. Kita masak sampai bumbunya ini meresap dan airnya menyusut. Sambal ikan sarden siap disajikan sebagai pelengkap hidangan keluarga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Semoga resepnya menginspirasi dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.